Jembatan gantung gimana? Yang kedua juga tadi ada keluhan dari masyarakat, akses ke Jakarta yang kira-kira hanya 13 kilo. Sangat jelek sekali ini, yang mau kita perbaiki, mau saya lihat, kita perbaiki semua. Karena ini ada tempat produksi. Tempat-tempat seperti ini harus diperhatikan, tempat produksi, sehingga untuk menjual udang, ikan, produk yang lain lebih cepat sehingga lebih fresh, ya, lebih segar. Distrik ini sendiri Pak, programnya sejak kapan sih? Sudah dimulai sejak kapan? Oh, sudah tahun kemarin kan? Tahun kemarin. Karena memang kita melihat banyak yang membutuhkan, bisa membayar bulanannya, tapi untuk sambungan yang 1 juta lebih itu nggak bisa, nggak kuat bayar, sehingga mereka nggak memiliki apa itu. Meteran langsung, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada jembatan, dapat listrik, ya. Jalanan enak, bisa ke Sabah sama Bapak kemari. Kempang juga enak jalan. Bisa jalan. Terima kasih banyak. Ya Bapak biar sehat dan bisa layak. Ada jaga kampung. Ada. Saya ketemu sama Bapak Jokowi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Seneng banget. Enak banget ada jembatan. Iya, namanya jadi kayaknya rame gitu. Kayak kota.